Guys, Kabupaten Tapanuli Utara adalah sebuah kabupaten di Provinsi Sumatera Utara yang ibu kotanya berada di Kecamatan Tarutung. Kabupaten ini merupakan kawasan yang mayoritas penduduknya adalah etnis Batak Toba. Kabupaten Tapanuli Utara terdiri dari 15 kecamatan dengan 11 kelurahan dan 241 desa. Jumlah penduduk Kabupaten Tapanuli Utara pada pertengahan tahun 2024 adalah sebanyak 329.252 jiwa dengan luas wilayah sebesar 3.800,31 km persegi. Berdasarkan data, tercatat bahwa kecamatan terluas ada di Kecamatan Garoga, yaitu sebesar 510,64 km persegi. Dan jumlah penduduk terbanyak terdapat di Kecamatan Siborong-Borong dengan jumlah penduduk 53.126 jiwa. Suku asli di Kabupaten Tapanuli Utara yaitu Batak Toba, yang umumnya memeluk agama Kristen Protestan dan sebagian memeluk Katolik, Islam, dan kepercayaan asli suku Batak yaitu Parmalim. Kabupaten Tapanuli Utara memiliki bandara internasional sebagai sarana pintu masuk menuju tempat wisata di Kabupaten Danau Toba. Namanya adalah Bandar Utara Internasional Silangit. Kabupaten Tapanuli Utara memiliki beberapa tempat wisata. Salah satu yang paling terkenal adalah wisata Salib Kasih. Selain Salib Kasih, ada pula tempat wisata lainnya yaitu Panatapan Huta Ginjang, Tugu Toga Aritonang, Tugu Bukit Doa, Pemandian Air Soda Sirara, Sopo Pertungkuan, dan lain sebagainya.